Padangnya ini termasuk. Ya masuk ke Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Di mana Kabupaten Bandung itu lumayan luas. Selatannya itu dari Desa Dua. Selatannya namanya sampai ke Kota Bandung. Kabupaten Bandung. Bandung. Misalnya ini di wilayah mana yang biasanya kalau monyetnya menyebar ya, menyebar di mana-mana ada, karena dia tidurnya berkelompok. Kelompok-kelompok. Kegiatan upacara adat ya itu hampir tiap hari, tapi upacara besarnya 6 bulan sekali. Kegiatan upacaranya biasanya dilakukan prosesinya tetap dilakukan di pura yang besar tadi itu di sana ini ya, jantung di mereka menjaga setiap ini tuh dijaga monyetnya dijaga juga nggak masuk ke dalam. Pendapatan dari kiosnya sehari kira-kira berapa berapa? Ada 200. Kapan kak sangnya ini diresmikan atau dibuka untuk umum? Dibuka untuk jadi wisatanya ya. Tahun 60-an. Tapi mulai diambil distribusi tahun 82. Kira-kira berapa banyak jenis monyet yang berada di sana? Kalau jenisnya satu aja, Macaca fascicularis namanya. Kalau bahasa Latinnya, kalau bahasa Indonesianya monyet abu ekor panjang. Cuman itu aja, tidak ada jenis lain. Kenyal ya, kalau ini ya. Dataran rendah. Itu masuk dataran tinggi dengan pegunungan. Pihara kebukan. Itu 10.000 dewasa. 5.000 anak-anak. Untuk orang asing 30.000 dewasa. Maksimalnya bisa sampai 60 ribu.